Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Batubara, Bupati Batubara, Zahir, dan Kapolres Batubara, AKBP Iwan Lubis, lakukan panen raya padi di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara. Dinas Pertanian Batubara melalui kelompok tani yang ada di Batubara terus melakukan inovasi untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menekan biaya produksi. Bibit unggul varietas Serang Putih masih diminati oleh petani. Selain tahan dengan serangan wama wereng, juga memiliki rasa nasi yang pulen dan wangi. Menurut Sahir, pemakaian pupuk organik dapat menyuburkan tanah dan meningkatkan humus tanah. Selain itu, Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis juga mengatakan, Polres Batubara mendukung penuh usaha pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian agar kehidupan petani, khususnya di Batubara, bisa sejahtera. Yang walang sangit saya lihat tadi. Hari ini kita melakukan panen raya, ya, bersama Kapolres, dengan memanfaatkan pupuk asap, ya, pupuk asap cair. Nah, ternyata pupuk asap cair ini kita lakukan percobaan pada tanah dengan kondisi yang unsur haranya sangat kurang, ya, dengan perlakuan T0, ya, T di bawah dosis, T dosis dan di atas dosis, ternyata dosis normal dibandingkan dengan tanpa perlakuan ini mengalami perubahan penampilan tanaman, jumlah bulir, jumlah batang, dan produksi terhadap ubi meningkat dari 4 ton menjadi 6 ton rata-rata. Namun mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi referensi pemerintah untuk bisa diterapkan di persawahan di Kabupaten Batubara di Sumatera Utara. Nah, kita sekarang kan kondisi pemulihan ekonomi pasca COVID. Nah, ini juga menjadi target pemerintah, target Polda, kepolisian, bahwa ekonomi rakyat juga harus ditingkatkan pendapatan akibat kondisi wabah. Kegiatan hari ini panen raya di desa Tanjung Muda. Tanjung Muda, yang mana tadi bersama Pak Bupati, ini adalah sebagai percontohan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan menggunakan pupuk asap cair. Ada peningkatan kira-kira dari hasil? Ya, dari 6 ton menjadi 6 ton. Jadi petani diuntungkan ini aja. Hasil maksudnya dengan penggunaan pupuk asap cair tadi itu bisa menekan biaya produksi gitu kan? Otomatis karena lebih murah dia dari yang organik kan petani kita. Lah. Harapan kemana dengan petani untuk tanpa pangan kita? Lah? Harapan kami ya selaku Kapolres supaya para petani kita nantinya semua hasil produksi meningkat dengan menggunakan pupuk asap cair. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.